Oke teman-teman, di luar sedang hujan lebat ya teman-teman ya. Jadi saya dan Mobi tidak bisa duduk di bawah pohon sana seperti biasa teman-teman. Karena di hujan sekarang lagi turun sangat deras ya. Ini sudah mulai reda. Saya dan Mobi akan minum susu siang ini di dalam rumah saja teman-teman. Oke teman-teman ya. Ini susunya sudah siap ya teman-teman ya. Susunya sudah siap. Kita minum susunya di dalam rumah saja teman-teman. Di luar sedang hujan. Di luar sedang hujan. Ini sudah mulai reda ya teman-teman ya. Kasihan Mobi teman-teman. Karena Mobi masuk angin teman-teman ya. Mungkin karena sewaktu kita pulang dari bermain dari hutan semalam teman-teman. Karena Mobi tidak memakai apa-apa dan kami hanya mengendarai sepeda motor teman-teman. Jadi Mobi sekarang banyak istirahat dulu di tempat tidurnya teman-teman. Mobi masuk angin, perutnya gembung. Ya teman-teman, ini sekarang saya kasihkan Mobi susu panas ya teman-teman ya, susu hangat ya, agar perutnya sedikit enakan teman-teman. Dan cuaca sekarang sangat dingin teman-teman, jadi kami tidak akan keluar rumah dulu ya, seperti inilah keadaan teman-teman ya. Kasihan Mobinya, perutnya gembung teman-teman nih. Nih, gembung perut si Mobi besar. Perutnya gembung karena masuk angin saat kami pulang bermain dari hutan semalam teman-teman. Kena angin di perjalanan ya, menaiki sepeda motor. Saya kasihan melihat Mobi. Hujan semakin lebat lagi teman-teman. Nanti saya akan berusaha teman-teman ya, membelikan Mobi tas sandang teman-teman, seperti tas kucing. Untuk Mobi saya letakkan dalamnya agar nanti kita mengendarai sepeda motor Mobi tidak terkena angin teman-teman. Perutnya sangat gembung teman-teman nih, gembung perut Mobi, gembung nih besar. So, angin dia teman-teman. Mobi terkentut-kentut teman-teman. ini teman-teman, Mobi selalu bersendawa ya. Bersendawa mengeluarkan angin di perutnya. Makanya saya memberikan Mobi susu yang sedikit hangat teman-teman. Masih hangat. Ya sebisanya Mobi minumnya lah teman-teman ya. Nanti kalau terlalu hangat Mobi tidak bisa minum teman-teman. Makanya sekarang saya tidak memaksakan Mobi untuk berjalan. Karena Mobi sekarang kurang enak badan teman-teman. Kurang sehat. Dia bersendawa lagi teman-teman. Perutnya gembung teman-teman ya. Nih, perutnya gembung nih. Gembung teman-teman perut Mobi teman-teman. Ini saya akan memberikannya minyak angin teman-teman. Baby lotion. Minyak kayu putih atau minyak angin. Perutnya keras. Wah, pulang dari kami bermain dari hutan semalam teman-teman. Mobi jadi kurang semangat. Selalu menangis teman-teman ya, berteriak-teriak. Ternyata perutnya Mobi gembung teman-teman, masuk angin perutnya. Jadi Mobi tidak bisa minum susu sekali banyak teman-teman. Dia harus
minum sedikit demi sedikit. Mabi, Mabi ngeliatin keluar hujan turun teman-teman. Kasihan Mabi ya teman-teman. Mabi sangat dingin teman-teman, dia masuk angin. Ya Mabi, kita tidak bisa keluar hari ini ya Mabi, karena hari hujan ya Mabi. Oh Mabi sayang. Ya teman-teman, nah, perutnya saya gembung ya, karena saya bawa dia kemarin bermain di ke hutan kemarin teman-teman. Karena perjalanan kami 1 jam lebih ya teman-teman ya, ke tempat hutan kita bermain semalam ya. Jadi kami hanya mengendarai sepeda motor teman-teman. Terlihat sekali Mobi kurang sehat teman-teman. Saya turunkan ke bawah ya teman-teman ya. Apa Mobi? Perutnya gembung. Perutnya gembung teman-teman. Perut Mobi gembung. Dia sangat teman-teman. Dia tidak mau turun teman-teman. Makanya dari tadi saya hanya memeluk Mobi terus ya teman-teman ya. Saya peluk terus si Mobi teman-teman agar dia panas dan angin di dalam perutnya cepat keluar teman-teman. Karena kemarin kami terguyur hujan ya teman-teman ya. Hanya sebentar hujan panas, hujan gerimis teman-teman, hujan gerimis. Saya pun kurang enak badan sedikit ini teman-teman. Bahu sedikit sakit, pinggang. Ya itulah resikonya teman-teman ya. Bagaimanapun saya harus membuat teman-teman senang dengan video-video terbaru dari Mobi ya teman-teman. Karena banyak yang mengatakan video yang saya bikin sangat membosankan, very very boring. Nah, makanya saya berusaha untuk membawa Mobi, Mino dan Moni bermain ke hutan, teman-teman. Dia tidak mau turun, teman-teman, karena hari dingin. Saya akan coba letakkan Mobi ke bawah lagi teman-teman agar dia bisa mau berjalan. Mobi, turun Mobi, lepas Mobi. Dia nggak mau teman-teman karena nih, perutnya gembung kali teman-teman. Perut Mobi sangat gembung teman-teman nih. Udah. Ya, Mobi tidur. Ngantuk. Oke teman-teman ya, sepertinya Mobi akan saya letakkan lagi ke tempat tidur ya teman-teman, agar suhu tubuh Mobi sedikit panas teman-teman, agar cepat keluar angin di perutnya teman-teman ya. Ini sangat gembung teman-teman, lihat nih perut Mobi nih, gembung sekali ya, masuk angin, gembung, perutnya gembung teman-teman. Yuk kita tidur lagi ke kamar kita ya, kamar ya.